Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Play Together. Oke teman-teman, di video kali ini aku sudah cari-cari katak yang terbaru ya. Kemarin baru aku upload itu aku dapat katak yang Australia ya, kalau nggak salah katak hijau Australia gitu. Nah, di sini aku dapat satu katak lagi teman-teman ya. Ya mungkin agak lambat aku, mungkin teman-teman di sini juga sudah banyak yang sudah dapat duluan kataknya ya. Cuman di sini aku baru berburu dan aku dapat satu katak yang menurut aku unik ya. Ini kataknya kalau kalian cek di sini ya. Mana nih kataknya? Aku dapet tadi tuh katak. Nah ini nih katak Chaco Pacman ya. Aku dapet katak Chaco Pacman. Wah ini namanya aja sudah unik ya. Katak Chaco Pacman. Nah ini aku dapetnya dapet di ini ya, gedung Korea di museum di downtown ya. Nah itu di situ. Terus dapetnya tuh kalau nggak salah aku malam apa siang ya. Nah nanti akan aku kasih videonya lah ya. Di akhir-akhir video nanti akan aku kasih tayangannya ya, dimana aku dapatnya ya. Terus bunyinya juga, bunyi dari katak ini gimana ya, nanti akan aku kasih. Nah di sini aku coba cari lagi ya katak-katak yang terbaru, dan aku nanti akan kasih klip juga. Aku dapat katak ini juga ya, dapat katak yang ini, dapat Goliath ya, sama yang dapat ini kodok emas ya teman-teman ya. Nanti akan aku kasih juga klipnya aku dapat ya. Dan kita coba cari ya, coba cari di sini di daerah perumahan dulu ya. Kita coba cek-cek dulu siapa tahu kita bisa dapat katak atau kodok ya. Oh sebentar aku tunjukin dulu lah ya. Ini tadi apa kodoknya tuh. Nah ini nih kodoknya tuh ini nih ya. Nah ini Chaco Pacman ya, bentukannya kayak gini, lucu banget ya. Katak Chaco Pacman nih, katak Chaco Pacman kayak gini ya bentukannya, lucu gitu. Ada bintik-bintik merah di badannya, di atasnya ya. Dan dia warna hijau, perutnya putih. Nah, kayak gitu ya. Oke, lanjut kita akan cari ya katak-katak atau kodok-kodok yang terbaru di sini. Eh, ini apa nih? Wah, ini kodok yang lama ya. Ini kodok lama. Kenapa kayak gini? Kodok lama. Nah, dapet ya kodok air. Halo. Terus kita coba cari lagi di sekitaran sini ya. Kita cari di sekitaran sini. Biasanya tuh ada di sini spawn yang muncul ya. Wah nggak ada, yang ada siput bang. Ya udah kita cari tempat lain ya. Kita langsung pergi ke ini aja nih. Kita oh terakhir aja, kita ke downtown aja dulu ya. Kita pergi ke downtown, baru nanti kita terakhir ke perkemahan ya. Nah kita akan pergi ke downtown aja dulu. Sebenarnya di plaza itu ada ya, di kolam kecil depan sekolah. Cuman di situ jarang banget aku dapat yang muncul ya. Maksudnya jarang kodok yang muncul gitu. Biasanya aku dapatnya kodok yang ini, kodok-kodok apa namanya yang itu loh, yang biasa itu loh dapat kodok perut api, perut apa katak Jepang. Nah itu tuh ya. Nah di sini kita coba cari lagi teman-temannya di sini. Aduh kukira tadi kodok ya, ternyata kadal. Oke kita cari lagi di sini teman-teman, kita lihat ya di sini nggak ada. Kita cek di sini juga nggak ada ya, sabar. Memang kalau mencari kodok itu kita harus sabar ya teman-teman ya. Oke, nggak ada. Kita pergi ke hotel. Kita ke ini nih. Nih, museum ini aku dapat tadi katak Chaco Pacman-nya itu ya. Oke, kita pergi ke sini aja dulu. Baru nanti kita ke hotel ya. Kita ke apa? Air Mancur Hotel, terus ke kolam renang, baru kalau nggak ada nanti kita pergi ke ini, pergi ke perkemahan ya. Kita lihat ya. Oke, di sini kita lihat ya, teman-teman ya. Watch, ini ada kodok. Kodok ini kodok gede ya. Ini kodok lembu kalau nggak salah. Ini kodok lembu ya. Nah ya kan kodok lembu nggak apa-apa. Cari, oh ada lagi kodok lembu tapi nggak ada yang baru ya teman-teman ya. Kita cangkap tangkapin aja lah, nggak apa-apa ya daripada nggak ada. Halo teman-teman, halo semuanya. Ntar ya, halo halo. Ntar aku mau ambil kodok ini dulu. Oke selesai ya. Halo 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 halo. Ntar kita cari lagi, kalau nggak ada kita puterin di sini, kita keluar ya, kita keluar dan kita ke hotel ya. Biasanya di hotel tuh kalau kita hoki biasanya ada tuh ya. Oke kita langsung ke hotel aja, ke daerah air mancurnya sama di daerah kolam renang ya. Di situ biasanya ada sih, biasanya ada ya. Oke kita langsung let's go. Ini kalau hotel kita pergi ke mana ya, hotel tuh di sebelah sana ya. Nah hotel sebelah sana,
Kita langsung pergi aja ke sini nih ya. Tapi kita lihat-lihat di sini siapa, siapa tahu ada ya. Coba, siapa tahu ada di sini. Udah ada ya. Oke. Nah, kita ke hotel ya, teman-teman ya. Kita ke hotel ke air mancurnya, kita cek ya. Siapa tahu ada kodok di situ, siapa tahu ya. Kita lihat. Hop, tidak ada kodok ya sama sekali di sini. Tapi biasanya ada ya. Di sini kalau kalian mau cek-cek spawnnya tuh biasanya ada. Nah, di sini ada nggak? Oke, kita cek lagi di sini. Wah, nggak ada ya. Coba kita cek lagi. Oke, nggak ada. Nah, kita langsung pergi ke perkemahan ya, teman-teman ya. Kita langsung pergi ke perkemahan aja. Nah, tuh ada bunyi lagi handphone. Oke, lanjut ya. Lanjut kita ke perkemahan di sini. Let's go. Masih loading ya. Kalian sudah dapat berapa ini, teman-teman, kodoknya? Coba komen di bawah dong, apakah sudah dapat banyak. Terus aku ada nemu ini ya. Di antara teman-teman tuh ada yang dapat kodok setan ya. Aku baru tahu ada namanya kodok setan loh ya. Aku tuh bingung kodok setan tuh yang gimana coba. Oke, ini aneh apa nih? Oh, lain, gua kira kodok, ternyata bukan ya, kumbang ya. Oke, kita cari lagi teman-teman di sini. Semoga bisa dapat ya. Ini apa nih? Ijo-ijo itu apa itu? Wah, ini apa nih? Sebentar. Wah, itu bukan, itu kumbang biasa ya. Kukira kumbang langka yang siang hari itu loh. Wah, nggak ada ya teman-teman ya. Waduh, ini pas aku record kayaknya tidak hoki teman-teman ya. Aduh, ini nggak ada di sini. Biasanya ada nih kodok-kodok di sini, tapi di sini tidak ada samsek ya, sama sekali nggak ada. Aduh, di mana ya? Kita susah sekali mencarinya teman-teman. Terus ada yang pindah server, itu nggak usah ya teman-teman. Aku nyarinya di server Indo aja. Di sini aku juga mau ke plaza depan air mancur ya, sekolahan ya. Kita lihat di situ ada nggak. Let's go. Kita lihat ya. Nah, ini. Di sini ada dong, please dong, ada dong. Ayo dong, katak baru, katak yang gendut banget tuh loh, ada kan yang katak gendut banget tuh. Mana nih? Nah, bukan ya. Ternyata dia katak biasa saja di sini, teman-teman. Katak biasa. Oke deh, nggak apa-apa ya. Nanti sambil berjalannya waktu aku akan cari-cari lagi teman-teman ya. Aku akan cari-cari lagi beberapa katak-kataknya ya. Cuman untuk sementara aku baru dapet tuh yang ini aja sih ya. It's okay, nggak apa-apa ya. Nanti aku akan cari lagi. Nah, setelah video ini akan aku kasih klip ya, dimana aku mendapatkan katak Cao Pakman ini sama beberapa, bukan beberapa sih, ada satu kodok emas Panama dan satu kodok Goliath ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai sini aja videonya. Kalau ada tambahan dan komentar silahkan di komentar. Dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.